Hai korang, jom masuk dapur. Menu kali ni ikan siakap steam halia yang sangat simple. Jom tonton. Okey, ini satu ekor siakap yang telah dibersihkan. Potong carrot secara memanjang. Ada juga bunga kubis. Bawang halus juga dipotong nipis-nipis. Serai juga dipotong menyerong. Dan ada juga cili merah besar dipotong menyerong. Tumbuk bawang putih dan halia hingga lumat. Masukkan perasa, garam dan ajinomoto secukupnya. Masukkan juga sos tiram. Kacau sebati. Seterusnya bolehlah lumurkan dan ratakan pada ikan. Bolehlah letakkan kesemua bahan-bahan yang dipotong tadi. Susun semua bahan-bahan tu di atas ikan. Bila masak steam macam ni, saya lebih suka letak sayur-sayur. Boleh juga kalau nak letakkan tomato ataupun brokoli. Okey, dah siap susun. Bolehlah sediakan pengukus. Letakkan ikan ni dalam pengukus. Tutup dan kukus selama 20 minit. Dan biarkan ia masak. Setelah 20 minit dan inilah hasilnya. Ikan siakap steam halia saya dah siap. Bolehlah dihidang dengan nasi panas-panas. Okay, korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.